nak layan Quran lagi, macam-macam. Tapi masa itu berharga, sangat berharga cerita. Kita cuba manfaat, insyaAllah. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita ini akan menjadikan kita manusia yang lebih lebih baik daripada yang sebelumnya, insyaAllah. Dan mudah-mudahan ya, apa yang ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan memberikan kita impak maksimal, pahala maksimal. Ya, ya, asalkan kita ikhlas, imanan wahtisaban. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufir lahu ma taqabbal min dzambi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu, insyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah dia sebanyak apa yang kita boleh kongsikan dalam masa yang ada. Jam pun sudah menunjukkan 12.05 tengah hari ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Boleh kita jadikan panduan kehidupan kita ya. Mudah-mudahan kehidupan kita akan diridai, diberkati rahmat Allah SWT, dan kehidupan kita bersama ahli keluarga kita, suami isteri kita dan anak kita akan bahagia di dunia sampai ke akhirat. Dan apa-apa yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang terkasar bahasa, terlanjur bicara, tersinggung kata, saya mohon permaaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, mati Allah sekalian. Ya, dan ada dua pesanan sebelum saya mengakhiri kuliah saya ini. Pertama-tama ni, kalau ada yang mungkin nak bertanya soalan ke, mungkin sekarang ni tak ada idea, maklum sajalah, orang kita memang macam tu. Dia bila bertemu depan-depan tak ada idea. Bila kan nak kena kumpulan kan, mencucurah nak tanya ni, nak tanya ni, nak tanya ni, nak tanya ni kan. Jadi boleh hubungi saya lah, okay, 013 303 1703, 013 303 1703. Itu WhatsApp number. Dulu nombor betul saya, tapi sekarang ni jadi WhatsApp number. For the time being lah, untuk masa kini WhatsApp number saya 013 303 1703. Kalau ada yang mungkin dia tak ada WhatsApp, saya ni ustaz, saya pakai phone Nokia lah, Nokia yang coknya. Saya tak mampu nak pakai WhatsApp, tak pernah mampu nak pakai smartphone ni. Nak buat macam ni ustaz, saya banyak komitmen. Okay, takpelah, ambil nombor ni, okay, untuk call atau SMS, 011 3266 0173, 011 3266 0173. Kalau ada yang ada Facebook, ramai yang ada Facebook, yang muda-muda ni ramai ada Facebook eh. Dr. Fazlina pun mungkin ada Facebook juga. Boleh berkawan dengan saya di Facebook Muhammad Azmi Ismail, nama saya. Tapi Muhammad Azmi Ismail ni banyak ya. Nanti terang entah mana-mana, Bangla ke Indon ke Myanmar mana, tak tahu sesat mana nama Muhammad Azmi Ismail. Banyak ni scam, dia panggil scam eh, S-C-A-M, scam, penipuan dalam Facebook banyak eh. Tengok Muhammad Azmi Ismail tapi muka ni, ya Allah eh, macam macam apa nama ni, poker, poker hidup balik ke? Nama Muhammad Azmi tengok muka poker, nah, kacau tu ya, yeah, dah mati boleh hidup balik pakai nama orang lain, reincarnation ke kan? Kita pun confused. Jadi ambil email saya, m_azmi_azmi_azmi_ tu bawah AJIE, America, Japan, India, England, AJIE, America, Japan, England, Haji, at alias tu at hotmail.com. Tu cara nak dapat seorang yang terus pergi pada dia seorang. Kita dapat email dia, kita terus pergi kat dekat carian tu, memang dapat lah. Kalau tulis Muhammad Azmi Ismail, dia kan jadi banyak. Kita pun baru jumpa sekali, lupa. Tengok poker, oh Ustaz Azmi tu tahu macam poker, boom, terus friend. Rupanya scam, penipu. Haa, kacau tu. Dia pakai muka poker, sebenarnya dia punya rupa lebih buruk lagi daripada Mak Lee. Haa, tu boleh cerita. Banyak ni, banyak yang minta maaf cakap kan. Ini nasihat daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM. Dia orang minta saya sampaikan, ustaz, kalau ustaz ceramah di luar, tolong sampaikan benda ni pada mereka di luar. Banyak penipuan sekarang berlaku di dalam
Facebook. Scam, dia panggil scam, S-C-A-M, scam. Saya pun banyak dapat, tu saya tak layan buat tak tahu. Saya tak layan pun. Nama Islam panggil hi, how are you, how you dear. Mampus kau lah, nipu nak mampus. Tak mahu cakap lain. Jadi terus pergi email, kalau email memang memang betul eh. Email saya tu, terus dapat tu muka saya berlatar belakangkan Masjid Nabi, pakai jubah, pakai cermata. Ah ha, dapat dah. Ha tu tu dah tu dapat dah. Dia boleh beritahu dengan saya tu ID eh. Dah selesai punya segi gigi dia. Tak segi gigi tadi ada tu saya. Di kan hujung mau sampai. Selesai tu alhamdulillah. Okey. Tak nanti upload kan? Ada insya-Allah. Ada insya-Allah. Okey. Kalau okey tadi puan ni Dr. Hayati sebut tadi pasal okey saya pun ada channel YouTube eh. www.youtube.com/user/ Muhammad Azmi 10 MOHDAZMI 10 straight. Kita boleh guna, boleh guna WhatsApp, WhatsApp pun boleh. Bila apa tekan book dia, kalau ada YouTube dia book dapat terus dapat dekat kita punya channel. Hai, jadi macam akak kalau akak tulis pun boleh Muhammad Azmi tu type tu, lepas tu bila kita dah tekan enter dia keluar mesej tekan. Kita klik kat mesej tu, book dia akan terus pergi kepada YouTube. Ha, dapat nanti channel saya. Tu semua ada. Dalam tu ada ceramah saya, ada kuliah saya dan ada lagu-lagu juga sikit-sikit. Ha, lagu nasyid pun ada. Berzaji marhaban pun ada. Ada. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود ada lagu lagu-lagu apa ni pun ada lagu-lagu nasyid lagu-lagu biasa yang saya nampak ada message berguna pun ada dalam selimut pun tercabut nyawamu pun ada juga Jadi saya dalam tu ada Jadi kalau nak like ke nak kutuk ke sekali lah. Ya boleh tengok dalam itu dalam tu eh. Jadi itulah dia sebanyak apa-apa yang saya boleh kongsikan pada pagi ini. Ya yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita semua. Dan yang kedua pesanan yang sebelum ni pertama yang kedua saya ambil kesempatan sini untuk mengucap kepada tuan-tuan dan puan-puan selamat menyambut selamat meneruskan ibadah bulan puasa Ramadan dan selamat memburu malam Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam akhir pada bulan Ramadan. Taharruf Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan atau fil witr min al ashr awakhir min Ramadan 21, 22, 25, 27 dan 29 Ramadan. Ya dan selamat menyambut hari raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin insyaallah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insyaallah kita akan bertemu lagi. Wallahu rasulullah barakallahu fikum aku lepas lezat sopa azim li walikum wabillahi tehwa taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.